Nani, gembira kabar Pak Ustadz, kabar gembira yang alhamdulillah menang di pengadilan gimana Pak Ustadz? Ada kabar gembira yang alhamdulillah di pengadilan gimana Pak Ustadz? Ada. Ini bukan soal menang soal kalah. Enggak ada cerita menang kalah. Ini cerita bagaimana Yusuf Mansur belajar tuh gitu aja. Pokoknya kalau emang ada yang salah insya Allah kita perbaiki. Kalau masih ada yang kurang-kurang insya Allah kita coba sempurnakan. Enggak ada cerita menang, enggak ada cerita kalah. Menang itu adalah ketika kita bisa memperbaiki kesalahan. Menang adalah ketika kita bisa menahan diri, ketika kita bisa memukul, menahan diri untuk tidak bergembira di atas kesusahan orang, menahan diri untuk tidak bergembira di saat justru masalah masih belum selesai. Kemenangan itu adalah bagaimana kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sehingga basa-basi memang begitu. Mudah-mudahan apa yang terjadi sama Yusuf Mansur jadi pelajaran itu buat siapa aja yang bisa dan mau memetik pelajaran. Iya kan? Kan orang terbaik juga bukan orang yang gak pernah salah. Tapi bagaimana kemudian dia kesalahan, dia bertanggung jawab memperbaiki, gak lari, gak kabur, begitu. Tapi kok pulang itu ya. Dan kita juga masih berjalan, kasus masih berjalan. Masih ada berapa di Padang Negeri Tangerang? Masih ada 2. Di Padang Selatan masih ada 1. Kita ikutin, kita hormatin semuanya. Sekaligus saya bilang bahwa ya sudah, ayo kita lanjutkan gitu loh, sampai kemudian terjadi ketetapan dari Allah berdasarkan kemudian pengadilan yang terjadi di Indonesia. Dan saya, kawan-kawan dari Quran, membersihkan hati, tidak akan ada intervensi dari mana-mana, tidak ada. Dan kita benar-benar melakukan semua prosesnya dengan baik sebagai warga negara yang baik. Tapi Ustaz, ini harusnya saya nggak layanin nih. Arif dulu bilangin. Dari mana ini? Boleh nggak ngomong? Ya, kita konsentrasi kemuliaan Quran hari ini. Buat ente pada juga, biar dapat berkahnya Quran. Yang tadi udah keceplosan, silakan kalau mau diangkat. Tapi cukup kali ya, gitu. Oke, ada lagi yang lain? Ya pertama kita nggak merasa benar, emang benar ada salah. Ya ibarat orang lagi bangun rumah, yang dilihat lagi berantakannya, ya emang benar berantakan. Tapi ayo tungguin, ayo liatin. Kalau bisa support, ayo support supaya nih rumah jadi. Emang rumah ini apa sih? Kan kita orang Indonesia, sesama orang Indonesia, apalagi sesama Muslim. Ya ayo gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nyampe pada tujuan yang diri di Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah kan kita diajarkan bersyukur, melihat yang baik-baik dah. Dan satu lagi tadi, enggak merasa benar juga ya. Jangan. Tapi karena persoalan memang udah menjadi persoalan pengadilan kan. Ya ayo. Ya bismillah aja. Sementara saya tetap mengajar, kami tetap mendalin pesantren, membuka cabang yang baru-baru, mengantar anak-anak kami ke luar negeri, mengantar anak-anak kami menjadi taruna, akmu, akme, dan lain sebagainya, mengantar anak-anak ayah bunda menjadi anak-anak yang soleh-soleh gitu aja. Sampai kiamat kemarin ya Ustaz ya? Kiamat sama beliau. Apa agendanya? Agendanya kita berjumpa, mengunjungi para wali Allah yang masih hidup. Saya rasa saya nggak bisa begini kecuali ada doa dari pemirsa yang tetap berkeyakinan kami bisa memperbaiki diri. Saya rasa kami ada di sini, tetap di sini, tetap fokus konsentrasi dan menghasilkan karya demi karya yang alhamdulillah ya. Dalam masa pandemi saja kita berapa kampus muncul? Tiga kampus masa pandemi loh. Dan tahun ini akan berdiri lagi 2 kampus baru lagi. Kenapa kok bisa begitu? Ya ini ada doa-doa orang-orang yang tetap percaya gitu bahwa ya insya Allah lah, mudah-mudahan nama orang jalan mah pasti ada kesandungnya, orang berbuat pasti ada salahnya. Percaya bahwa kita insya Allah bisa
menyelesaikan semuanya dan bisa berdiri dengan itu. Saya rasa doa kepada doa dari para pemirsa, kunci doa. Kayaknya mah kalau dari kita mah enggak ada doa dari semuanya, terutama dari orang tua kita ya, dari istri-istri kami, masya Allah, dari santri. Santri kan mendoakan pagi siang sore malam loh. Support terbesar ya, Ustaz? Iya, support terbesar dari mereka. Dari teman-teman semua. Nah, termasuk dari teman wartawan. Waduh, mukanya sampai cakep semua. Amin. Muka udah ngopi semua. Amin. Oke. Oke, Mas Ustaz. Ustaz, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Mas Ustaz. Terima kasih.